Halo bro, what's up, apa kabar semuanya? Okay, sekarang gue berada di taman guys, lagi sendiri ini, menikmati panasnya cuaca di Jepang. Okay, biasanya di belakang ini banyak anak-anak guys, cari belalang, cari kupu-kupu, tapi sekarang sepi lagi pada sekolah. Okay guys, jadi gue sendiri di sini. Mau nge-review mobil baru gue guys. Jadi sebulan yang lalu gue pesan mobil dan akhirnya kemarin baru nyampe mobilnya guys. Semenjak di Jepang gue belum pernah punya mobil sendiri, akhirnya dapet guys. Oke, let's go, kita langsung review mobilnya guys. Mobil apakah itu? Let's go. Minum jus dulu guys. Oke, kita langsung aja review guys. Let's go. Oke guys, jadi ini dia guys mobilnya guys. Gimana guys? Yeay. Ini mobil apa namanya? Mobil BRZ guys, Subaru BRZ. Jadi ini keluaran tahun 2022, tahun kemarin. Sekarang 2023. Jadi gue beli mobil yang pintu 2 tapi belakangnya 4 seat guys. Dudukannya 4. Tuh di belakang sempit guys, cukup buat anak-anak gue. Oke. Terus juga ada ininya juga, enggak tahu dah apa namanya itu. Pokoknya kayak emang sport car ini. Keren tapi. Oke, kita langsung nanti tes suara mesinnya guys. Oke, kita langsung lihat dalamnya guys. Oke, dalamnya mobilnya mobil matic. Kalau manual istri gue gak bisa nyupir guys. Oke. Jadi seperti ini guys. Yeah. Subaru logonya. Oke. Ya gue gak ngerti mobil tapi pokoknya ya seperti inilah guys. Kayak gini, gak ada lapisannya, cuma kaca aja guys. Keren. Oke. Kalau ditutup bisa apa namanya? Kalau ditutup bisa ke atas sendiri dia guys. Coba lihat. Wah, mantap. Oke, ini juga keren. Terus bumper depan juga. Velg asli Subaru. Oke guys, jadi kita apa namanya, gue mau coba suaranya gimana guys. Oke, let's go. Ini dia guys. Thank you.
Okay guys, jadi seperti itulah suaranya guys. Okay, model gininya apa? Knalpotnya merek knalpotnya HKS guys. Keren. Jadi begitulah suaranya guys. Oke. Cuma lihat dari depan guys. Weh. Mantap kali. Akhirnya punya mobil sendiri guys. Subaru BRZ. Tapi yang kayak gini model ini juga ada juga Toyota 86. Oke, 86 kembarannya ini juga guys, keluarannya sama, joinan sama Toyota Subaru. Terus juga apa namanya? Mesinnya juga kita lihat mesinnya. Kita langsung buka mesinnya guys. Ya, mesinnya kayak gitu guys. Jadi mesinnya Toyota Boxer Subaru. Ya seperti itulah, gue juga gak ngerti. Oke guys, jadi review mobilnya gitu aja lah guys. Panas sekali guys. Sampai keringetan gue. Oke, gue mau jemput anak gue dulu pakai mobil Subaru ini guys. Let's go. Sampai jumpa di ini nanti, di apa, sama anak-anak juga nanti. Oke, okay, bye-bye. Itu ya, Vino, pemenang sport car. Kimochi. Kimochi katanya, guys. Jadi, kalau mau jemput Vino sekolah sama Alif, pakai ini. Biasanya mobil satunya pakai kerja sama istri gue, guys. Nah. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, bro. Oke. Okay. Tuh ya sport car. Irano. Nande yo. Oke ya, Vino lagi capek kayaknya, guys. Oke. Okay. Gue mau jemput Alif dulu, guys. Alif kecil dulu. Let's go. Oke guys, kita langsung jemput Ali pakai mobil sport ya, mobil sport guys. Oke, kita belok sini dulu. Kita nyobain mobil pertama, nyobain anak-anak kehujanan langsung ini. Tapi nggak apa-apa. Hujan. Let's go. Yo guys, barusan lah habis apa namanya? Habis jemput Alif. Hujan guys, basah semua guys. Ali. Hai. Papa nak ke rumah tu ya? Haya. Haya. Nak ke rumah kore? Cekal buka. Cekal buka. Sport car. Sugoi ya, ro. Kakoi. Kakoi. Oh, yo kata ye. Ye guys. Sport car ye. Yeah. Adik kakak wah. Ye wah. Oke okay, guys, jadi vlognya seperti vlognya udahan dulu guys. Oke okay, guys, jadi vlognya udahan dulu guys ya. Gue mau cuka ini. Sian lah. Gue mau. Kita mati ya. Hayai lah. Oke okay, jadi gue mau tutup dulu. Vlognya sampai di sini dulu guys. Gue mau masak dulu buat anak-anak. Soalnya istri gue lagi kerja. Oke, okay, sampai jumpa vlog selanjutnya guys. Bye bye.
Bye bye, Ali. Bye bye. Bye bye, yo. Bye, let's go.